Ratusan anjing dari berbagai daerah di Indonesia beradu ketangkasan dalam acara Jogja Dog Show. Ya, sebanyak 48 terah anjing dilombakan dalam acara tahunan yang populer ini. Ratusan anjing dari berbagai daerah di Indonesia beradu ketangkasan dalam acara Jogja Dog Show. Adu ketangkasan anjing ini merupakan acara tahunan yang memperebutkan piala raja. Kelas yang dilombakan kali ini adalah baby, puppy, junior, intermediate hingga kelas champion. 9 juri didatangkan dari negara-negara Asia dan Eropa. Mereka menilai para kontestan berdasarkan kesehatan, kepatuhan, postur tubuh hingga penampilan anjing-anjing ini. Anjing yang ikut adu ketangkasan tahun ini paling banyak didominasi oleh jenis Siberian Husky, Herder, Pomeranian, dan Golden Retriever. Sejumlah peserta pun mengakui lebih mengenal karakter dan kemampuan anjing mereka setelah mengikuti Jogja Dog Show ini. Beberapa peserta bahkan sudah beberapa kali mengikuti ajang ini. Selain adu ketangkasan, Jogja Dog Show juga menggelar pameran nasional bernuansa serba anjing. Mereka juga berbagi tips bagaimana merawat dan menjaga kesehatan anjing-anjing mereka. Timotius Novias, kontributor Berita 1 Yogyakarta.